mobil, Bro. Selamat hari Sabtu, bro. Selamat pagi menjelang siang, bro. Pagi, iya, cuaca sih enak, adem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Mas Jen dan Mas No dari Hermisa Pro. Terpercaya. Alhamdulillah masih disehatkan. Artinya ya kita harus apa ya? Bersyukur, harus bersyukur. Nah, apalagi sekarang dapat informasi yang bagus banget, bro. Harga rumah di bawah 500 juta jauh banget, masih 400 jutaan. Sertifikat legalitas aman. IMB, PBB ada. Semuanya aman. PBB sudah terbayar. Airnya air tanah bisa diminum. Tapi masak dulu. Bro. Pasti, bro. Nah, ini dekat stasiun apa, bro? Stasiun Citayam. Berapa menit kira-kira? 5 menit ada? Ada, 5 menit ada. Ini dekat sama stasiun Citayam. Oh, ini maksudnya Pabuaran ya? Pabuaran, bro. Berarti kalau Pabuaran kecamatan Bojong dong ya? Iya, kecamatan Bojong. Nah, gede. Tapi pemirsa, ini lingkungannya sudah jadi. Sudah asri, banyak pohon. Nah, lokasinya ada di ya dekat stasiun lah. Perumahan apa tadi ya? Puri. Perumahan apa ini? Kang Ibnu, perumahan apa? Aneka Gas. Perumahan. Perumahan Aneka Gas. Aneka Gas. Kata Kang Ibnu. Oh ya udah. Bro, kita masuk ya. Masuk aja. Ya. Yuk. Ini rumahnya udah di keramik semua ya. Udah, carport juga ini ya untuk mobil city car. Nah, ini teras. Kalau lantainya memang masih keramik. Tapi ini keramik motif. Ya wajar, ini perumahannya udah lama. Tapi rumahnya bagus. Oh, ada batu alamnya lagi. Ini batu alam, bukan keramik. Jendelanya kamper, bro. Kamper, kayu kamper. Ini sih sebenarnya kalau di coating lagi bagus lagi. Lebih mengkilap ya? Lebih mengkilap lagi. Nah, ini listriknya awalnya biasa, bro. Iya, ini masih belum tokan. Belum tokan. Kalau mau diganti juga boleh. Tapi rata-rata ada yang pengen kayak gitu sih. Nggak mau ngebet rumah ya, bro? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rumahnya wangi. Ini rumah dua kamar tidur. Dua kamar tidur, satu kamar mandi. Nah, bro, ini lampu nanti dapat nggak? Ditinggal nggak? Ditinggal. Tinggal. Bahkan katanya ada beberapa furniture yang ditinggal. Tapi kalau TV enggak, bro. TV enggak ya? TV enggak, lemari enggak, jati. Nah, luas tanah 60. Terus, luas bangunan kisaran berapa nih, bro? 40 ada. 40 ada. 40 ada, bro. 40 ada. Sabar lo, saya shoot ke kamar pertama. Siap. Ini luasnya 3x3 ya, kamar ya? Ada, 3x3. Kasur jangan-jangan tinggal juga katanya. Tapi itu kita udah teralis loh, bro. Iya, udah teralis semua. Itu kalau lemari nggak ditinggal kan? Nggak, dijati. Ini kamar kedua, 2x3 kan? Tuh, bro. Kalau lu shoot dari sini ke sono, ini mewah, bro. Maksudnya ini rumah luas tanahnya 60, bangunan 40, tapi adem. Emang di sini udah adem sih, bro. Pohonnya udah pada subur-subur. Pohon semua. Ini bukan perumahan, kalau perumahan baru panas, nggak belum ada pohon. Dapur ya, bro. Nah, ini dapurnya. Kalau kamera ngadep ke atas, apa namanya, ke plafon, nanti kita rapikan. Ini kita rapikan. Semuanya rapi seperti baru lah ya. Seperti ya layak dan baru. Ini dicat ulang semuanya. Cat ulang. Ini buat gudang ada. Sip. Ada skylight. Skylight juga. Kamar mandinya. Kamarnya bersih. Ini kloset tutup, bro. Tapi masih ada bug. Pemirsa, ini bukan rumah baru. Tapi kalau saya lihat dari rumahnya, berarti ini rumahnya sangat terjaga nih. Penghuni atau pemiliknya. Oh, kebetulan gini, bro. Ini pemilik rumahnya di Jakarta, tinggal Cikini, di Jakarta. Ya? Cikini. Ini nggak ditinggalin. Tapi ya, rapi, bersih. Rapi.
Oke. Pemirsa, untuk biaya-biaya gimana, Bro? Nah. Untuk biaya-biaya kalau yang ini bisa KPR kok, Bro? Bisa. Bisa cash, iya. Bisa KPR. Sudah ready semua. Kalau KPR free biaya. Free biaya-biaya. Free biaya-biaya. Biaya KPR, pajak pembeli, terus paling lama notaris, ya free. Ini cukup booking. Booking boleh, mau DP juga boleh. Orang cicilan cuma 2,8. 2,8. 2,8. Udah deh. Berarti booking ngurangin harga ya? Kenapa? Booking ngurangin harga. Booking ngurangin harga. Kita heran usaha. Mas Jan dan Mas No memberikan semangat bahwa yang namanya kita booking itu mengurangi harga ya, Bro. Jadi ditolak atau ini kita balikin kok. Ada pengajuan KPR misalkan nggak berkesempatan, kita balikin full, nggak ada potongan. Nggak ada potongan. Untuk yang ini ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Ini rumah bagus banget. Seperti ada di video sebelumnya tuh yang harga berapa tuh, Bro? 450 juta. 450. Pembelinya puas banget. Ya, Bro. Kalau kita poles lagi, orang kita bisa kasih AC kok satu. AC. Ini kasih AC nggak yang ini? Kasih aja lah. Kasih ya. Ini dapat AC setengah PK satu unit. Pager udah ada, kan? Pager udah ada. Ada AC berarti satu ini aja lah. Ini tinggal dicat ulang. Cat ulang lagi. Cakep. Udah rapi banget itu. Nggak nyesel. Beli rumah ini nggak nyesel. Siapa cepat dia dapat. Okay. Kesempatan memang ada datang berulang-ulang, tapi kesempatan yang dari hati. Jangan tunda-tunda lagi. Ini batang merah, Bro. Ah, yang batang merah depan. Oh, depan. Betul. Kesininya udah batang ringan. Betul. Tapi kuat kok. Tadi udah kita gedor-gedor, ya. Oke. Okay. Oke, pemirsa. Okay. Terima kasih banyak Mas Jan dan Mas No pamit. Semoga kita dimampukan yang belum dimampukan memiliki rumahnya. Tentunya dengan selamat dan terdoi sama Allah. Oke, okay, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.